Shumma brusu shumma, welcome back to my show. Halo teman-teman, gue mau ngebahas soal event Road to Victory. Ini adalah event yang lu bisa dapetin satu skin atau blueprint legendary, yaitu Purifier H2O. Sebenarnya gue yakin kalian pasti senang banget ya buat dapetin skin Purifier H2O ini atau Purifier Legend Blueprint, yang tentunya ini sebelumnya bisa dapatkan dari bonus top up. Gua lupa season berapa, yang jelas ini di season-season awal CODM. Gua tentunya, gua sebagai orang yang belum punya juga, gua seneng banget sih ngelihat kita bisa dapetin satu buah blueprint legendary secara gratis yang lu cuma tinggal login doang gitu tanggal 2 Mei atau benar-benar pas lebaran. Gua pasti akan mengapresiasi banget ya tentunya buat CODM, karena ini sekaligus menjadi hadiah lebaran yang menurut gue spesial banget. Tapi tentunya buat teman-teman yang mungkin dulu ya atau season awal sempat top up gitu kan, kalian bela-belain top up buat dapetin blueprint ini, ternyata blueprint ini digratisin sekarang gitu. Pasti kayak ada perasaan, wah gue dulu udah top up, sekarang dibikin gratis. Pasti ada perasaan seperti itu tentunya ya. Tapi ya mungkin bisa dibilang juga karena ini mungkin udah blueprint lama, jadi mungkin emang udah saatnya buat orang-orang juga punya lagi. Tapi menurut gue buat dapatinnya terlalu mudah nggak sih? Ini pasti akan ada pro kontra gitu kan? Ya udah sih bang, kan buat hadiah lebaran. Tapi menurut gue terlalu mudah gitu kan? Gue senang sebenarnya dengan sesuatu yang mudah. Cuma gue pengen juga ada di posisi yang dulu mungkin pernah top up, bila-bilain top up buat dapetin Purifier ini. Karena jujur aja dulu gue pengen top up juga, tapi gue lagi di kondisi tidak bisa gitu kan. Tidak bisa top up. Kalau gak salah top up itu sekitar 4.000 sampai 5.000. Gue agak sedikit lupa, tapi bisa kalian koreksi teman-teman ya. Gue senang banget jujur. Lalu buat hadiah-hadiah lainnya juga teman-teman ya, ini ada seperti AK47. Ini AK47 batik ya, gue udah punya juga dulu. Yang gak gue punya tuh AK47 Lemon Drop Candy. Itu gue gak punya, dan sekarang kayaknya udah gak bisa dapetin lagi. Itu kalau teman-teman punya ya AK47 Lemon Drop Candy, wow, kalian beruntung banget karena gue aja nggak punya gitu. Lalu selanjutnya juga ada ya XP card yang menurut gue ini udah ya, mungkin ada beberapa orang juga mungkin yang baru mulai kekurangan gitu. Tapi kalau misalkan kalian yang rajin main, gue yakin sih puluhan ribu pasti dari inventory kalian gitu. Ada flash bang juga, lalu ada crate ini. Nah ini salah satu crate yang menurut gue sangat bersejarah buat gue pribadi teman-teman ya, karena ini gue dapetin juga lurch-nya ini adalah di bulan puasa tahun lalu, dimana gue ngerasa gue hoki banget buat dapetin lurch ini. Gue berharap teman-teman yang pengen lurch yang ini, teman-teman ya, lurch yang behemoth, kalian bisa dapetin dari free crate ini. Gue senang banget tentunya ini sebagai hadiah lebaran buat gue dan buat kalian semua. Karena buat teman-teman mungkin yang punya ya, udah punya dan kalian klaim purifiernya, kalian bisa DM ke gue mungkin ya, karena gue penasaran banget nih dapat apa sih kalau kalian udah punya purifiernya gitu. Oke teman-teman, kira-kira itu aja mungkin video dari gue. Sebenarnya mungkin antara penting gak penting, tapi gue mau ngucapin juga selamat menjalankan ibadah puasa karena kita tinggal beberapa hari lagi menuju hari kemenangan. Bila izin, mohon maaf lahir dan batin, dan jangan lupa THR-nya.